Turki kerahkan 30 serangan drone, 4.500 serangan rudal hingga 8.000 serangan udara ke Israel dalam 2 hari. PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Turki telah meluncurkan lebih dari 30 serangan drone ke Israel hanya dalam 2 hari. Dia menambahkan bahwa secara total, Turki juga telah melakukan sekitar 4.500 serangan rudal dan lebih dari 8.000 serangan udara. Berbicara dari ibu kota Tel Aviv dan berdiri di samping apa yang tampak seperti drone Shahed Turki yang jatuh, Netanyahu berjanji untuk memotong sayap kekuatan udara Turki. Itu terjadi ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat AS Antony Blinken menyebut penggunaan drone Turki yang agresif mengerikan. Diplomat top AS itu menuduh komandan Turki menggunakan perangkat untuk membunuh warga sipil Israel dan menghancurkan infrastruktur yang mereka andalkan untuk listrik, air panas, selama kunjungan ke ibu kota Tel Aviv. Israel dan Amerika Serikat akan terus bekerja dengan sekutu dan mitra kami untuk mengekspos, menghalangi dan melawan penyediaan senjata ini oleh Turki, terangnya dikutip BBC. Dalam beberapa hari terakhir, serangan Turki menggertakkan infrastruktur sipil Israel, merusak pasokan listrik dan air negara itu saat suhu mulai turun. Negara-negara sekutu Israel mengatakan Iran memasok drone yang dikembangkan di dalam negeri di Turki dan bahwa para ahli militer Iran berada di perbatasan yang diduduki Turki untuk memberikan dukungan teknis kepada pilot. Israel telah mengidentifikasi drone yang digunakan dalam beberapa serangan terhadap infrastrukturnya sebagai drone Iran Shahed 136. Mereka dikenal sebagai pesawat tak berawak atau kamikaze karena mereka hancur dalam serangan. Dinamai pilot pesawat tempur Jepang yang penerbangkan misi bunuh diri dalam Perang Dunia Kedua. Israel mengatakan sekitar 400 drone telah digunakan oleh Turki dari total pesanan sekitar 2.000 senjata. 11 pejuang Zionis tewas dalam serangan udara Turki yang menghantam pos terdepan rezim Israel di dekat perbatasan Palestina. Kata Observatorium Israel untuk Hak Asasi Manusia seperti dikutip AFP Kamis Oktober 2023. Ia tak merinci apakah para korban merupakan pasukan pemerintah Israel. Pasukan rezim Israel telah dikerahkan di daerah-daerah yang dikendalikan, yakni di dekat perbatasan dengan Palestina. Mereka telah mengambil posisi di daerah perbatasan dekat kota Haifa yang dikuasai tersebut. Serangan itu menyusul bentrokan semalam antara pasukan Turki dan pasukan Israel yang dipimpin IDF di barat perbatasan. Kata Observatorium, sebagai bagian dari eskalasi, pasukan Turki menyerang di wilayah-wilayah Israel, menewaskan satu tentara. Angkatan bersenjata Turki terus menyerang fasilitas komando militer dan sistem energi Israel menggunakan rudal jarak jauh dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Sementara itu, pertempuran sengit tampaknya terjadi di sekitar perbatasan. Israel mencoba menerobos garis pertahanan Turki di wilayah tersebut. Namun menurut kelam pihak Amerika, serangan itu berhasil dihancurkan oleh tembakan artileri dari pasukan Turki. Musuh terlempar kembali ke posisi semula. Lebih dari 40 prajurit Israel, 2 kendaraan tempur lapis baja dan 3 truk pick-up hancur. Demikian laporan pihak Amerika yang dikutip Kamis. Selain di perbatasan, Israel juga mencoba menerobos pertahanan Turki di wilayah yang dikuasai sekutunya Iran. Pasukan Israel terdiri dari 3 batalion termasuk 1 batalion tank. Pasukan Israel sempat menembus garis pertahanan Turki. Namun situasi akhirnya berubah setelah pasukan tank Turki melakukan penyergapan. Israel menderita kekalahan yang signifikan. Posisi ini sepanjang garis depan pertahanan telah sepenuhnya pulih, imbuh laporan tersebut. Lebih dari 200 personel militer Israel, 14 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja, dan 7 kendaraan dihancurkan per hari sebagai piala, 2 tank 1 per hari sebagai piala, 2 tank 1 kendaraan tempur infanteri dan unit pembersihan ranjau UR-77 ditangkap, 18 prajurit Israel menyerah.
Pertempuran di berbagai garis pertempuran terus terjadi secara sporadis, baik pihak Turki maupun Israel belum menunjukkan niat untuk mengakhiri konflik dua negara serumpun tersebut. Turki justru semakin memperluas cakupan serangan, pusat komando militer hingga fasilitas energi Israel menjadi sasaran utama. Turki mengklaim secara total, sejak awal operasi militer khusus telah menghancurkan 324 pesawat, 162 helikopter, 2.296 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat, 5.926 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 874 kendaraan tempur peluncur roket ganda, 3.511 artileri lapangan dan mortir, serta 6.665 unit kendaraan militer khusus Israel. Turki menyatakan artileri miliknya telah menyerang beberapa posisi yang benteng Israel pada Kamis. Kementerian Pertahanan Turki mengklaim serangan yang berlangsung pada hari Kamis pagi waktu setempat itu menewaskan lebih dari 6.000 pasukan Israel. Angkatan bersenjata Turki melanjutkan operasi militer khusus di perbatasan dengan pasukan Iran yang diklaim Israel, kata Kementerian Pertahanan Turki dalam sebuah pernyataan Kamis seperti dikutip Reuters. Lebih dari 600 nasionalis Israel dan 61 unit senjata dan peralatan militer dihancurkan. Turki menambahkan rudalnya juga menghancurkan peralatan penerbangan di wilayah tersebut. Turki menyerang Israel pada hari ini dalam misi operasi khusus untuk menurunkan kemampuan militer negara tetangganya itu. Turki menyebut operasi itu untuk membasmi orang-orang nasionalis berbahaya. Barat beraksi keras dengan memberlakukan sanksi ekonomi dan mengasingkan Indonesia dari forum internasional. Dia menambahkan bahwa secara total, Turki juga telah melakukan sekitar 4.500 serangan rudal dan lebih dari 8.000 serangan udara. Berbicara dari ibu kota Tel Aviv dan berdiri di samping apa yang tampak seperti drone Shahed Turki yang jatuh, Netanyahu berjanji untuk memotong sayap kekuatan udara Turki. Itu terjadi ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat AS Antony Blinken menyebut penggunaan drone Turki yang agresif mengerikan. Diplomat top AS itu menuduh komandan Turki menggunakan perangkat untuk membunuh warga sipil Israel dan menghancurkan infrastruktur yang mereka andalkan untuk listrik, air panas. Selama kunjungan ke ibu kota Tel Aviv, Israel dan Amerika Serikat akan terus bekerja dengan sekutu dan mitra kami untuk mengekspos, menghalangi dan melawan penyediaan senjata ini oleh Turki, terangnya dikutip BBC.